Yo, dekat Short Greaser Reviews, kembali dengan episod terakhir Homebrewed Gel Types. Aku start strong dengan Trans Peach. Aku mengakhiri strong juga dengan The Pilot Pomade Gel Type. Muiz Aziz, owner dan brewer The Pilot Pomade, dah agak lama dalam scene. Macam-macam dia dah keluarkan, bermacam-macam label dan design yang kita tengok. Kebanyakannya Greece dan Unorthodox. Tapi yang ni gel type pertama dia, tak silap aku. Dia memang mengikut tema aviation lah yang aku boleh relate sangat, sebab kerjaya aku pun dengan aviation. So dia maintain satu tema throughout dengan semua release-release dia. Jadi yang tu aku suka. Aku suka bila ada satu brand yang mempunyai tema yang menonjol lah, kalau dengan mengikuti cita rasa owner tu. Jadi kita dapat lah karakter, kita dapat kenal lagi owner tu secara personal lah, peribadi kan. Jadi minat dia terhadap aviation ni memang terang-terang lah. Pilot Pomade, dengan yang ni bekas dia, plastik tub 100 gram, 3.5 ounce. Design yang membawa pilot zaman World War II hari ni, nampak klasik dan retro kat situ. Kredit kepada designer yang makin membuat nama, Afiq Nazhan kat sini. So kudos for the design. And this the side label dia, The Pilot Pomade. Satu yang aku boleh nasihatkan pasal ini, Muiz, untuk mengekalkan satu standard yang tinggi, cuba selarikan label ni. Macam The Pilot Pomade kat tepi ni, cuba selarikan macam ni. Dia. So bila atas dengan tepi tu selari, letak pun nampak cantik. Ni bila dekat label atas, lari dengan tepi ni, kurang sikit lah. Itu je lah. aku perfectionist ni. Aku suka bagi label ni sama atas dengan bawah. Okay. Yang di advertise dengan Red Bull scent, aku Red Bull scent satu scent yang menarik. Aku tak pernah lagi bau. Dia, kalau kau pernah minum Red Bull, memang bau sebiji. Bau Red Bull, bau Levita, bau energy drink tu lah. Bau yang, kalau ikut-ikut, dia bau macam grapefruit lah. Ada bau masam sikit. Tapi sebagai novelty scent, satu scent yang special, masam tu boleh terima lah. So sebab dah, mungkin bila pakai ni energy drink, kita pun rasa bertenaga lagi lah. Aku rasa mungkin bau Red Bull, apa perhubungan Red Bull dengan pilot, sebab pilot ni mereka kena sentiasa alert, sentiasa kena berjaga-jaga, on point lah bila bawa kapal terbang ni. So mungkin Red Bull, perhubungan scent Red Bull ni adalah untuk memberi tenaga lah kepada pengguna macam pilot lah. So sentiasa alert, itulah apa yang aku dapat. Tapi Red Bull scent straight up. Alright. Rambut sedikit lembap sebab texture dia yang lembut. Dia, aku rasa macam review-review aku yang sebelum ni, aku dah kata ada masalah kekeringan sikit dalam setengah-setengah pomade. Yang ni lembut, lembut sangat dengan breakdown yang macam ayam. Tu yang rambut aku pun lembap-lembap, hampir kering. Sebab application tak ada masalah langsung. Scooping dia memang letak jari, tekan, dapat dah.
First time aku try Pilot Delta ni. Toi, aku message Muiz. Aku tanya dia, ni homebrew ke Delta? Sebab aku dah macam apa tu, aku masih lagi mengenali gel type, homebrew gel type. Jadi bila aku dapat dia lembut untuk scoop, senang breakdown, aku rasa macam OEM. Bukan benda tak bagus, sebab aku memang suka OEM. Aku tak buat review tapi sebab kebanyakan dia sama. Tapi kesamaan antara semua OEM tu membuat dia reliable lah, boleh diharap lah. Aku kenal sangat dengan OEMs, aku senang guna. Jadi bila aku try Pilot ni dengan application yang lembut, dengan scooping, breakdown, semua lembut, slick back pun macam tak ada apa, aku kena tanya ada, betul ke ni jelata, homebrew ni? Dia kata betul. Jadi ahli kimia dia, skill kimia, campuran kimia dia memang tip top lah ni. Bila tarik parting, semua aku dapat satu sticky resistance, sticky yang melekit, yang dapat kita sikat macam tu, dia stay macam tu. Aku suka resistance dia. Bila sebab resistance bila sikat tu memudahkan styling. Jangan resistance tug and pull, tapi bila kita sikat tu berlawan, kena lawan sikit je, cukup dah tu. Tug and pull tu dah tak selesa. Tapi bila resistance yang cukup-cukup, style tu semua jadi mudah. So, aku rasa boleh kata siap ni. Tight, shape yang aku suka, semua nampak symmetrical, pom tak berapa petak sangat, still masih mempunyai control yang baik dengan resistance yang diberi tu lah. Tak ada stray hairs langsung, semua terletak elok. Semua slickness dia bila dia cukup lembap, dia cukup slick. Slickness tu semua bagi rambut lekat sekali lah. Bila dia kering tu yang dia akan terbuka-terbuka, terlerai. Jadi ni slickness dia cukup, stickiness dia cukup, shine dia buat masa ni okey. Tapi macam pengalaman aku yang pertama, bila aku apply dengan scooping dan apply dan sikat semua dengan amat lembut, aku dapat yang dia cepat mengerai. Yang tu adalah plus bagi aku. Gel type aku nak dia kerai, jadi dia cepat kerai, hampir-hampir secepat OEM, tapi cukup cepat untuk dia mengerai dan maintain style yang nampak-nampak ni lah. Apa yang aku dah stylekan, dia akan maintain sepanjang hari.
Walaupun dalam cuaca yang sedikit panas, jangan panas terus, memang apa pun dia tu, tapi endurance dia untuk bertahan di cuaca yang biasa amat amat bagus ya. Kalau kena aircon tu lagilah tak payah risau apa. Ni ada rambut pendek-pendek sikit, aku ada masalah sikit kat sini. Tapi tak apa, yang tu boleh di adjust nanti. Scent Red Bull dia akan bertahan agak lama. Satu plus untuk gel type lah, yang selalunya scent tu akan menghilang. Scent Red Bull ni akan bertahan. Jadi dengan dapat scent tu mungkin akan memberi tenaga dan alertness kepada pengguna lah. Aku rasa lah Red Bull lah. Aku pun suka minum Red Bull kan lah. So mungkin apa yang tak suka Red Bull tu, mungkin akan dapat yang scent ni, wow, agak kuat. Tapi lain pada lain lah, percayalah cakap aku. Hampa belum lagi dapat scent Red Bull ni. So satu benda yang special lah bagi aku. Alright, pendapat aku pasal pilot vomit dengan scent, dengan tema yang dibawa oleh MUI selama ni, dia dah buat satu gel type yang berkualiti bagi aku. Bila karakter-karakter yang aku suka dalam gel type, cukup sleek, likat tu average, endurance yang bagus bawah panas, dan cepat mengelai. Bagi aku dia well balanced sebab dia boleh stylekan rambut aku dan dia boleh maintain shape. So harap-harap hampa enjoy review ni, dan terima kasih untuk sudi menonton Homebrew Gel Type series ni, dan sampai berjumpa lagi. Kita tengok apa yang nak series apa yang aku nak buat lepas ni lah, unorthodox ke atau grease ke. Alright guys, sampai berjumpa lagi, ciao.